Oke Lur, kali ini ada Grand Civic tahun 91, warna hitam, hitam mulus, plat N Malang Kota ya, platnya sampai 2025, cuman telat pajak satu kali aja, satu kali, untuk kondisi lumayan bagus. Pelek juga udah bagus, ring 15. Kita muter dulu ya, Lur. Bodi masih kencang. Masih presisi semuanya. Masih presisi. Bumper juga masih kencang. Lumayan lah, kanggo area 6 cocok banget, Lur. Ban juga masih tebal. Sisa senti jerone. Untuk interiornya yang bagian depan blacklit ya, yang bagian belakang cuman bungkusan aja, orinya bungkusan. Sel dapatnya udah gini, kita lihat interiornya sangat masuk sekali Lur, bagus. Cuman joknya itu ya, itu yang ori kelihatan. Bungkusan kalau yang depan ini backlit, headrest ada, saya taruh di belakang. Untuk interiornya masih ori, juga nggak ada yang cuwil-cuwil, itu dashboardnya bagus. Kisi-kisi AC juga utuh, cuman minus ini aja bolong. Ini diberikan di online buah kedor. Dashboardnya juga masih utuh, door trim utuh. Tombol-tombol ini fungsi semuanya, bisa semua untuk kaca-kacanya bisa. Karpet juga masih bawaan, pedal-pedal juga masih enak semuanya, kenceng, nggak ada yang oglek-oglek. Persneling juga masih enak, nggak oblak, bagus. Ininya juga masih utuh. Soalnya saya nyari Grand Civic LX itu yang interiornya masih bagus itu langka sekali Lur. Kebanyakan jelek, udah nggak rapi. Ini cuman central locknya aja ya, nggak bisa ya. Central lock, kap, plafon juga masih utuh. Untuk mesinnya juga masih enak, prima sekali. Buka. Mesin halus. Halus sekali mesinnya Lur. Kita tutup dulu ya. Untuk AC dingin, sayang kena temperatur Lur, kok ada temperaturnya kelihatan ya, kita lihat suhunya kalau itu memang benar-benar dingin, dingin sekali. Kita matikan dulu. Ini terutama banyak sekali ditanyakan ya, biasanya yang ditanyakan itu kaki-kaki gimana bang, kaki-kaki gimana. Kalau kaki-kaki terot semuanya aman, nggak ada yang geludakan sama sekali, senyap sekali. Soalnya baru saja peremajaan, tinggal perawatan berkala aja. Kalau sealer, udah sealeran sih, cuman nggak ada yang bocor sama sekali. Sealer tipis-tipis, aslinya ada dulu itu orinya ada, cuman ada kropos-kropos terus dibetulin, kasih sealer kecil. Tapi nggak ada yang bocor. Masih bagus semuanya Lur. Oke, saya buka harga di 43 nego ya, pajak hidup. Jadi monggo kalau ada yang minat langsung aja di komen atau di WA saya, nanti saya cantumkan sekaliannya nomor WA saya. Oke, untuk lokasi Malang Kabupaten ya, pasnya di Tajinan.
Sekian. Oke.